Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sentra Sains dan Komputer. Alhamdulillah, bagaimana ini kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke, sebelum bermain, kita sapa teman-teman dulu ya Bu Oli. Iya. Pulau dan juga gunung. Satu, dua, tiga. Mana Sumatera, mana Sumatera? Di sana apa kabar Sumatera, apa kabar Sumatera? Alhamdulillah baik-baik saja. Mana Jawa, mana Jawa? Di sana apa kabar Jawa, apa kabar Jawa? Alhamdulillah baik-baik saja. Mana Papua, di sana, apa kabar Papua, alhamdulillah baik-baik saja. Mana Sulawesi, di sana, apa kabar Sulawesi, alhamdulillah baik-baik saja. Mana Semeru, di sana, apa kabar Semeru, apa kabar Semeru? Alhamdulillah baik-baik saja. Mana Rinjani, di sana, apa kabar Rinjani, apa kabar Rinjani? Alhamdulillah baik-baik saja. Mana Bromo, di sana, apa kabar Bromo, apa kabar Bromo? Alhamdulillah baik-baik saja. Mana Merapi, di sana, apa kabar Merapi, alhamdulillah baik-baik saja. Oke teman-teman, sebelum kita bermain, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siap. Oke, siap Oli? Siap. Tata tertib berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, dan mata dipejamkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Muhammad sebagai nabiku. Ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuanku dan kemampuanku, serta berilah kami kepahaman. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih teman-teman sudah berdoa dengan khusyuk. Nah teman-teman, jangan kemana-mana ya, karena habis ini akan ada informasi dan kegiatan yang menarik. Oke, dari siapa ya? Oke, kita lihat bersama-sama. Halo Mama dan teman-teman. Bagaimana? Masih semangat ya melenting hari ini? Pastinya masih dong. Yuk sebelum belajar kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Tepuk semangat baru. Ha. Ha. Oke teman-teman, hari ini Bu Eva akan memberikan informasi kepada teman-teman. Wow, informasi apa ya yang akan disampaikan Bu Eva hari ini? Mau tahu teman-teman? Yuk kita dengarkan bersama-sama. Tiga. Nah teman-teman, pastinya saat memberikan informasi, Bu Eva ditemani dengan buku ensiklopedia. Silakan ya teman-teman dibantu Bu Eva untuk membuka. Satu, dua, tiga. Open please. Coba teman-teman bisa melihat dan mengamati.
teman-teman, my friend. Siapa yang tahu ini gambar apa? Iya benar teman-teman, ini merupakan gambar peta negara kita yaitu Indonesia. Teman-teman, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbesar dan juga penuh dengan ragam budaya. Nah teman-teman, di antaranya pulau-pulau yang ada di Indonesia antara lain ada Sulawesi, ada Jawa, ada Kalimantan, ada Sumatera, dan juga ada Pulau Papua. Coba teman-teman bisa melihat gambar ini. Di mana ya letak peta Pulau Papua? Iya teman-teman, Pulau Papua merupakan provinsi yang terletak di ujung timur. Jadi paling timur sendiri teman-teman, yang ini teman-teman. Teman-teman, penduduk atau masyarakat dari Pulau Papua itu dinamakan dengan suku Asmat. Tidak hanya itu teman-teman, Pulau Papua masih kaya dan kental akan kebudayaan dan juga keseniannya. Di antaranya ada bahasanya, rumah adatnya, pakaian adatnya, dan juga tarian tradisionalnya. Nah hari ini loh teman-teman, Bu Eva akan menginformasikan buat tarian tradisional dari Pulau Papua. Yuk teman-teman kita lihat bersama-sama ya. Nah teman-teman, coba dilihat pada gambar ini. Tahu nggak teman-teman, Pulau Papua itu mempunyai berbagai macam tarian yang unik dan juga menarik. Di antaranya yang pertama itu ada Tari Yospan. Apa teman-teman? Tari Yospan. Tari Yospan ini merupakan kepanjangan dari Yosim Pancar. Apa teman-teman? Yosim Pancar. Tarian ini teman-teman disebut juga dengan tarian pergaulan karena dibawakan atau dimainkan oleh penari remaja, para muda-mudi sebagai bentuk persahabatan. Nah tarian ini ditampilkan dengan jumlah 1 atau 2 orang lebih. Tahu gak teman-teman, tarian ini mempunyai gerakan tari yang energik, yang penuh semangat dan juga lincah. Nah, selain itu, tarian ini menggunakan pakaian adat tradisional dari Pulau Papua. Salah satunya, teman-teman, penari menggunakan kostum yang terbuat dari daun dan juga akar pohon. Subhanallah. Untuk menambah kesempurnaannya, para penari juga melengkapi dengan aksesoris seperti hiasan kepala, seperti kalung, seperti gelang, juga lukisan wajah. Nah, lukisan wajah ini teman-teman bercorak sesuai dengan etnis suku Papua. Yang kedua, ada juga loh teman-teman tarian yang berasal dari Pulau Papua, yaitu ada tarian Wutukala. Apa teman-teman? Tari Wutukala. Tarian Wutukala ini merupakan salah satu tarian tradisional dari masyarakat suku Moi, tepatnya di Pulau Papua bagian barat. Tarian ini digambarkan aktivitas masyarakat saat berburu ikan. Tidak hanya itu teman-teman, tarian ini dimaknai atau diartikan sebagai rasa syukur atas nikmat atau limpahan yang telah mereka dapatkan. Tarian ini ditampilkan 5 atau 6 penari pasangan perempuan dan juga laki-laki. Nah itu teman-teman tarian tradisional yang berasal dari Pulau Papua. Apa saja ya teman-teman? Yang pertama, tadi yang pertama ada tari Yospan. Yang kedua ada tari Wutukala. Itu tadi informasi tari tradisional dari Bu Eva. Ditutup sama Bu Eva ya teman-teman. Nah kita sudah mengenal tentang tarian tradisional dari suku Papua. Sekarang kita akan mengenal lagu daerah dari Pulau Papua dengan cara bernyanyi bersama Bu Eva teman-teman. Ada yang tahu lagu daerah dari Pulau Papua? Oke langsung saja ya kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3.
Aku seko kondao Yara beso rendoreri Lenso banine ma baki pase Aku seko kondao Yara beso rendoreri Uf lenso manine ma baki pase Arafa bie aswarakwar Arafa bie aswarakwar. Oke teman-teman, itu tadi lagu daerah dari Pulau Papua yang berjudul Apuse. Teman-teman, selanjutnya akan diajak melakukan kegiatan di sentra sains dan komputer. Sangat menarik loh teman-teman kegiatannya. Mau tahu? Ya kita panggil Bu Olive bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bu Olive, sini dong. Tak kasih senyum manis. Mana senyum manisnya teman-teman? Pasang matanya, kling kling kling. Pasang telinga, kring kring kring. Baiklah teman-teman, kegiatan kita hari ini adalah bermain game edukasi menggunakan HP. Tetapi bermainnya dengan aturan tertentu ya teman-teman. Aturan bermain HP. 1. Dengan batasan waktu tertentu. 2. Didampingi oleh mama atau ayah. Sebelum bermain, kita akan mengunduh aplikasi terlebih dahulu ya teman-teman di Play Store. Nah, untuk TKA, Bu bisa mengunduh aplikasi Belajar Budaya Indonesia. Tampilannya seperti ini ya. Bisa? Oke, selanjutnya untuk TKB bisa mengunduh aplikasi Marbel Budaya Nusantara. Nah, tampilannya seperti ini. Untuk mengunduh aplikasinya, teman-teman bisa dengan bantuan mama atau ayah. Langsung saja cara bermainnya. Untuk TKA, buka aplikasi Belajar Budaya Indonesia. Nah, tampilannya muncul seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya, pilih menu sebelah kiri teman-teman yang bergambar buku. Pilih salah satu menu untuk belajar. Nah, kemudian, teman-teman bisa memilih menu yang bergambar baju yang dinamakan pakaian adat. Kita pencet atau klik ya teman-teman. Pakaian adat Ule Balang. Kemudian selanjutnya, setelah teman-teman belajar pakaian adat, bisa memencet tombol kiri atas. Tombol kembali ya teman-teman. Setelah teman-teman mengenal pakaian adat atau belajar pakaian adat, teman-teman bisa memilih menu sebelah kanan. Nah, dan teman-teman bermain kuis tebak pakaian. Coba lihat. Bermain tebak pakaian adat. Nah, itulah teman-teman cara bermainnya untuk adik TKA. Sekarang cara bermainnya untuk kakak TKB sama seperti kakak TKA. Yang pertama, buka aplikasi Marbel Budaya Nusantara. Nah, untuk yang kedua, kakak TKB bisa memilih menu sebelah kiri teman-teman ya, yang bergambar buku ya sepertinya teman-teman. Kita pencet. Pilih salah satu menu untuk belajar. Kemudian teman-teman bisa memilih menu yang bergambar tarian, yaitu tarian daerah. Mengenal tarian daerah. Tarian daerah. Selamat bermain teman-teman, itu cara bermainnya kakak TKB.
Terima kasih teman-teman sudah melakukan kegiatan dengan semangat dan tuntas. Nah, tadi sudah mendapatkan informasi dari Bu Eva. Tentunya teman-teman sudah tahu loh tarian tradisional dari daerah Papua. Ada apa saja ya? Betul sekali, ada tarian Yospan dan tarian Mutukala. Dan tadi sudah diajak Bu Olive melakukan kegiatan apa teman-teman? Bermain game edukasi. Nah, tadi ada budaya Nusantara ya teman-teman. Tadi sudah bermain tarian tradisional. Dan bermain apa untuk kakak TKA? Bermain baju adat. Nah, pastinya teman-teman sudah bisa ya? Pasti bisa. Yes, hebat. Nah, itu tadi kegiatan di sentra sains dan komputer. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kegiatan di sentra sains dan komputer. Alhamdulillah, saatnya Bu Eva mau recalling kepada teman-teman. Tadi Bu Eva sudah menginformasikan tentang alat musik tradisional yang ada di Pulau Kalimantan. Ada apa saja teman-teman? Ada sampai Bu Eva. Hebat Bu Olive. Ada apa lagi Bu Olive? Ada panting. Subhanallah, hebat. Dan tadi sudah diajak Bu Olive melakukan apa ya Bu Eva? Melakukan percobaan gelombang bunyi. Nah, hari ini ya sudah semangat dan tuntas melakukan kegiatan. Dikasih ribut loh sama Bu Eva. Subhanallah, dikasih bintang 3. Pastikan menjaga protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Diakhiri Bu Alif dan Bu Eva. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.